guys, welcome back to the Twin Channel. Oke guys, di konten kali ini kita akan membahas lengkap mengenai beberapa hadiah-hadiah yang bakalan rilis buat di event Ramadan kali ini guys. Yang kalian lihat di sini cuma gambarnya gitu guys. Kalian tidak tahu apa itu yang akan munculin itu, seperti hadiah-hadiahnya seperti MP40 permanen kah atau Magic Cube-nya itu didapat secara gratis atau cuma login doang teman-teman. Oke, langsung tanpa berlama-lama lagi kita akan membahas. Sebelum kalian menonton video ini, alangkah baiknya kalian menekan tombol subscribe bagi kalian belum menekan tombol subscribe. Lalu tekan tombol like dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian mengetahui beberapa updatean-updatean terbaru mengenai Free Fire Battlegrounds guys. Oke, langsung aja ke video pertama. Skuy. Guys, yang ini adalah event hadiah Ramadan guys, yang tertuliskan Boya Ramadan tanggal 23 bulan 5 guys. Oke guys, kalau kita main di Free Fire guys, kita lihat di mode event itu di tertulis di Boya Ramadan, kita bisa lihat di hadiah Ramadan ya teman-teman. Kita lihat di situ ada THR, dapat legend gun skin, emote dan kili shark teman-teman. Kita lihat di situ yang dikasih itu ada topi yang kayak topi sawah, ada tas ungu, softboard dan loot box warna ungu teman-teman. Ini yang skin senjata ini berkemungkinan sih kita bisa mendapatkan trial ya teman-teman, seperti waktu event puasa yang lalu. Karena event yang senjata lalu kita bisa mendapatkan trial 15 hari teman-teman. Tapi ini kalian untuk mendapatkan yang keginian itu harus login ya teman-teman untuk mendapatkan senjata ini. Tapi biar kalian terlambat, kalian masih tetap berkesempatan untuk mendapatkan hadiah trial ini, kan cuma trial doang teman-teman. Dan di situ juga ada emote ya teman-teman, di situ emote, dan di situ juga ada Kelly Shark ya teman-teman untuk Kelly Awakening. Dan kalau kita lihat di sini yang ada masker LED dari sini ya teman-teman, yang kayak masker LED itu yang scrub yang warna merah itu teman-teman, yang masker warna merah itu kita akan perlihatkan juga sebentar, atau kita perlihatkan saja yang kayak begini modelnya teman-teman ya. Dan scrub ini kita bisa mendapatkan secara permanen ya teman-teman, cuma kita login doang dibuat event Ramadan kali ini teman-teman. Dan globalnya ini juga kita sudah pernah bahas. Oke teman-teman, kalau kita masuk di event ya teman-teman, kita lihat di Ramadan tiba ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini sudah tertera untuk mendapatkan hadiah, dan ada juga di sini tertera waktunya teman-teman. Kalau kita login di tanggal 1 bulan 5 di in-game mailnya itu, kita akan dikasihkan kred gratis ya, dipesan ya teman-teman. Kemungkinan kita nggak tahu pasti apa hadiah dalam kred ini, kemungkinan kita kasih baju bundle atau diamond ya teman-teman ya. Dan kalau kita login tanggal 3 bulan 5 kita bisa menjalankan misi Destroy Finch ya teman-teman, kita bisa mendapatkan juga kred-kred yang kita habis dapat di in-game mail teman-teman. Dan ya teman-teman, untuk di tanggal 1 bulan 5 itu ternyata kita lupa kasih tahu, ternyata di situ kita bisa mendapatkan token box mission ya teman-teman. Kita bisa mendapatkan box-box yang itu ya teman-teman, ada misinya dan kumulatif login. Kita akan dikasih juga tas ya teman-teman, asal kita login tanggal 1 bulan 5. Dan di situ sahur mission dan ngabuburit mission ada sampai lebaran ya teman-teman ya, ini waktunya. Dan juga tanggal 4 bulan 5 kita bisa mendapat kita bisa menjalankan misi Guild Race Web Event teman-teman. Kita bisa mendapatkan Famas, skin Famas dan juga shotgun dan juga UMP teman-teman. Tapi kemungkinan itu sih kita dikasih per hari atau gimana teman-teman, atau mungkin crate-nya teman-teman ya. Dan juga untuk peak day mission-nya teman-teman, tanggal 10 bulan 5 kita bisa mendapatkan diamond voucher, incubator voucher dan juga Given Royal voucher. Dan juga itu kita bisa mendapatkan sebuah kita di situ juga bisa mendapatkan Kelly Shark. Dan di situ di pick dimension kita di situ berusaha untuk mengumpul kayak gendang-gendang ya teman-teman di situ, dan kayak drum-drum gitu untuk menukarkan ya teman-teman, menukarkan sebuah global. Makanya di situ kita harus login untuk pick dimensionnya tanggal 10 bulan 5. Dan di situ juga ada hari raya war mission yang untuk nama acaranya. Di situ kita bisa mendapatkan thread M4 AI, dan juga kita bisa mendapatkan background dan juga avatar secara permanen teman-teman. Di situ kita bisa mendapatkan skin senjata M4 A1 ya teman-teman. Di situ kita lihat juga kita bisa mendapatkan token in game mail kalau kita login tanggal 10 bulan 5 teman-teman. Ternyata kita tidak mengerjakan misi teman-teman untuk mendapatkan ini, tapi untuk in-game mail-nya aja langsung dikirimin ya teman-teman.
Oke teman-teman, di sini kita perlihatkan ya, kalau di sini untuk kita menukarkan di paling atas itu ada glowal ya, kita sudah pernah bahas glowalnya itu kayak gimana modelnya yang keren banget itu. Kita harus menukarkan dan yang gambar meriam ini dengan itu yang kita bisa bahas ya teman-teman, yang harus login tanggal 10 bulan 5 itu token gendang-gendang ya teman-teman, harus menukarkan itu. Dan kalian juga bisa menukarkan 10 untuk MP40 Joker dan ada topi yang kayak sawah-sawahan gitu ya teman-teman. Dan juga untuk event selanjutnya untuk tukar-tukar gitu ya teman-teman, kita bisa menukarkan 20 token ketupat untuk menukarkan sebuah Magic Cube teman-teman. Jadi ini gampang banget untuk mengumpulkannya teman-teman, karena cuman Magic Cube missionnya ini kita bisa mendapatkan Magic Cube-nya ini menggunakan token doang teman-teman, nggak harus lagi pakai waktu bermain seperti waktu lalu ya teman-teman, sampai servernya error ya teman-teman, akhirnya jaringannya nge-lag semua karena banyak yang memainkan Free Fire, jadi bertabrakan jaringannya teman-teman. Di sini cuma gampang banget untuk mengumpulkan tokennya doang teman-teman, cukup login tanggal 23 bulan 5 kita bisa mengumpulkan token tersebut teman-teman. Dan juga sini menariknya teman-temannya, kita perlihatkan secara jelas di sini saya bisa mendapatkan MP40 Lite nih teman-teman secara permanen. Nggak tahu ini, tapi kayaknya sini menurut gua dapatnya ini permanen bukan pakai kred, karena di sini biasa ditujukan gambar krednya, tapi ini yang enggak teman-teman, karena di sini sudah ada dua token yang untuk menukarkan sebuah gambar lampu dan gambar beduk ya teman-teman, 8 dan 35 ya teman-teman. Di sini juga kita bisa menukarkan sebuah emote terbaru teman-teman. Dan di sini kita lihat untuk ada tanggal big day missionnya juga itu teman-teman, Magic Cube missionnya itu tanggal 23 bulan 5 ya teman-teman. Dan ada itu gancing mode mission, ada juga mode baru teman-teman. Di sini kita bisa mendapatkan voucher senjata dan juga diamond voucher dan incubator, dan juga kita bisa mendapatkan background dan juga sebuah avatar teman-teman. Di loginnya juga kita bisa mendapatkan kayak apa sih ini ya teman-teman, kayak penutup muka juga gitu ya teman-teman, kayak orang-orang Arab gitu ya, seperti itulah teman-teman misinya ya teman-teman. Di sini juga kita bisa mendapatkan crate senjata yang warna pink ini ya teman-teman ya, yang violet. Dan kita juga bisa mendapatkan token koleksi ini, nggak tahu tukarnya untuk apa ya teman-teman. Kita cukup login saja untuk tanggal 15 bulan 5 kita bisa mendapatkan sebuah item-item dari ini tersebut teman-teman. Oke, sudah dulu untuk pembahasan boyah Ramadan ini ya teman-teman. Jangan lupa bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe, silahkan menekan tombol subscribe dulu. Dan juga jangan lupa untuk menekan tombol like dan juga share ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian mengetahui untuk beberapa mengenai bocoran atau update-update terbaru mengenai Free Fire ke Telegram. Oke, see you next episode.